Ikan teri adalah sekelompok ikan laut kecil. Nama ini mencakup berbagai ikan dengan warna tubuh perak kehijauan atau kebiruan. Nama ikan teri biasanya diberikan bagi ikan dengan panjang maksimum 5 cm. Moncongnya tumpul dengan gigi yang kecil dan tajam pada kedua-dua rahangnya. Mangsa utama ikan teri ialah plankton. Habitat alami ikan teri adalah perairan laut dangkal di sekitar Indonesia. Ikan teri hidup secara bergerombol dalam kawanan besar. Tujuannya ialah agar kelompok ikan dapat bertahan dari serangan ikan pemangsa. Kawanan teri jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Semakin kecil ukuran tubuhnya, biasanya semakin banyak jumlah teri yang membentuk kelompok. Teri yang sering tertangkap oleh nelayan umumnya dipancing melalui respon cahaya dan getaran. Ikan teri memiliki bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang. Bagian perutnya berbentuk membulat, kepalanya berukuran pendek, mulut terlihat jelas dan berbentuk runcing. Pada mulutnya, terdapat sayatan di bagian agak ke dalam hingga ke belakang mata. Thank you.
lebih pendek dibandingkan rahang atas. Memiliki gigi taring runcing untuk memangsa makanan. Sepanjang tubuh teri, terdapat garis putih berwarna keperakan memanjang, mulai dari kepala hingga ekor. Ukuran tubuhnya mulai dari 1 cm sampai 5 cm. Teri mempunyai sisik yang teksturnya tipis dan mudah lepas. Teri termasuk ikan musiman, di mana para nelayan umumnya banyak menangkap ikan ini pada bulan Februari hingga Agustus. Jumlah tangkapan paling tinggi biasanya pada dua bulan terakhir, yaitu Juli dan Agustus. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.